3, 2, 1. Halo. Happy weekend semuanya. Iya. Seperti biasa nih teman-teman. Kalau di hari libur kita biasanya ngapain nih? Berkreasi. Berkreasi. Nah, untuk hari ini Bunda bakalan ngajak dari Papa, Kakak ya, dan teman-teman semua di rumah buat bikin mainan yang simple-simple aja, tapi seru. Nah, di sini Bunda udah siapin nih. Kuda-kudaan. Iya, nanti kita lihat ya, main apa sih jadinya. Nah, di sini Bunda udah siapin beberapa bahannya nih. Bahannya simple banget. Ada apa aja nih, Kak? Gunting, pensil, pulpen, penggaris, sama kertas. Nah, ini bisa itu dari dus makanan bekas ya. Itu bukan kertas. Ya, jadi kertasnya agak tebelan. Oke. Kita langsung aja ya bikin ya mainannya. Langsung. Nah, untuk caranya seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pola. Nah, di sini bahan yang digunakan untuk membuat kreasi ini adalah kertas duplek. Teman-teman bisa manfaatin dari bekas kemasan makanan ringan ya. Untuk ukuran lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Oke teman-teman, nih Bunda udah selesai bikin polanya. Kelihatan gak ya? Kelihatan gak sih? Nah, mudah-mudahan kelihatan ya sama teman-teman. Polanya seperti ini, nanti kita gunting ya. Sekarang Bunda mau langsung gunting. Nih, gini Kakak, nanti kalau bikin polanya kayak gini ya. Sekarang tinggal langsung kita gunting. Setelah polanya digunting, kita lanjut untuk membuat bagian kaki, kepala, dan ekor. Untuk bagian kaki, kita potong sedikit menyerong seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita membuat bagian kepala. Kita lipat bagian depan sampai membentuk segitiga. Bentuk agak sedikit melengkung agar menyerupai kepala kuda. Untuk langkah yang terakhir, kita gunting bagian tengah kertas membentuk segitiga. Dan kita bentuk menyerupai ekor. Nah teman-teman, nih Bunda udah selesai bikin kreasi mainan kuda-kudaannya. Nah wow, ini bagus? Iya, cantik. Kenapa? Oh cantik kata Papa. Nah ini nanti Bunda bakalan ngajak dia Papa sama Kakak ya buat main challenge sama apa? Kuda-kudaan ini. Kita bakalan main balap kuda. Yeay, balap kuda. Nah, ini Bunda udah siapin juga lintasannya nih teman-teman. Oke, langsung aja kita main ya. Oke. Nah, sebelum kita bermain, Bunda kasih tahu ya cara mainnya deh Papa, Kakak ya. Oke. Nah, untuk cara mainnya nanti kudanya kita simpan di lintasannya kayak gini nih, teman-teman. Nih deh. Iya. Nanti kudanya maju nih. Ya, jalan. Kudanya bisa jalan ya. Nah, nanti berhenti. Apa? Siapa yang duluan sampai ke bawah berarti dia yang menang ya. Oke. Ayo ayo terus aku yang ini. Terus. Oke, cara mainnya gitu ya teman-teman. Dia apa sih ya? Siap katanya. Ayo. Yang mana ini? Dia apa mau yang mana? Kakaknya yang mana? Oke, dia apa yang ini. Kakaknya ya, dari papa lintasannya sebelah sini, kakaknya sebelah sini ya. Oke. Okay. Karena dede duduknya di sini. Iya, pintar. Oke, nih pegang yang dede. Nanti kalau Bunda bilang 1, 2, 3 langsung simpen kudanya ya. 3, 2, belum. 3, 2, 1. Kamu ada keguling semua kudanya. Oke, lagi 3, 2, 1. Ayo, paling cepat. Udah ya. Papa sempat terjadi insiden teman-teman. Terjatuh. Oke. Sekali lagi kita main ya. Oke. Oke, siap. 3 2 1. Belum. 3. Dibenerin dulu kaki-kakinya biar bisa lari kudanya. Udah ya. Siap? Tunggu. Siap. 3 2 1 mulai. Ayo. Jadi kita main satu ronde lagi. Siap? Oke. Tadi udah
satu sama ya skornya. Jadi sekarang kita main satu kali lagi untuk babak penentuan. Siapakah okay. pemenangnya dari balap kuda hari ini? Oke, okay, siap? Aku. 3, 2, 1. Yang udah bapak jatuh. Maju. Ih, maju. Ih, jangan. Ih, cepetan. Kakaknya udah tinggalan. Pemenangnya Dede Papa. Sini dong, sini dong. Jangan jauhin kamera. Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan cara bikin kreasinya? Gampang banget ya teman-teman. Bahan-bahannya juga mudah kita dapat. Dimainkannya seru nggak? Seru. Teman-teman juga bisa praktekin di rumah. Kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi yeah. bete, teman-teman bisa nih ajak keluarganya buat main challenge balap kuda-kudaan ya. Iya. Yeah. Nah, teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih udah ngikutin kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, teman-teman.